Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap, ditengoknya juga tentu setan kau itu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ini, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ini mengerti, manusia ini paham sebab dia berakal, berpikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih paham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak paham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau itu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak paham bahasa manusia. Itu aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak paham-paham masuk komen, tak paham-paham masuk komen. Kau bodoh. Coba kau dengar dulu ini. Apa ini, kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau paham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang paham? Rimau lah, mana pula tikus dengan kucing boleh paham, balon? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian. Bukan bab syariah. Bukan pasal baca Quran. Tengok, nanti aku tanya. Ini orang tak suka baca Quran. Kepala otak kau jambul. Dia bukan nak cari yang betul. Dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci. Semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan, ke syaitan, ke iblis, ke suka. Boleh kau wali kah, boleh kau nabi kah, boleh kau ustaz kah, ulama kah, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak syaitan kau. Kalau kau wali, wali setan. Kalau kau guru, guru iblis kau. Kalau kau ulama, ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir. Kau katakan pula Hindu itu kafir. Kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ini sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ini manusia yang tidak suka buat kesuci. Bini suci, suka. Anak kita bersih, suci, kita suka. Kereta kita bersih, suci, kita suka. Rumah kita bersih, suci, kita suka. Pemakanan bersih, suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma. Barang buruk rasa berloma. Kepada Allah
Supaya apa kita kita buka kajian ini? Supaya betul-betul paham, ya. Supaya betul-betul paham. Jangan keinginan besar, ya. Keinginan kita ini besar sangat, tapi ilmu tak sampai. Jangan banyak keinginan, banyak kemauan, kehendak kita melebihi daripada keilmuan kita, pengetahuan kita. Sebagai contoh, perlu diketahui bahwasanya Allah wa ghaibu wa syahadah. Pernah dengar, ya? Allah wa ghaibu wa syahadah. Ini banyak orang tahu ni. Allah yang akhir dan yang awal. Banyak yang tahu, kan? Allah yang awal dan yang akhir. Kalau wujud, kidam, bakom, khatulil hawadis, kiamu binafsihi, kudrat, iradat, ayat, ayun, muridun, mutakalimun, basyar, sama. Panggil sifat 20 lah. Sifat salbiah, sifat ma'ani, macam-macam lah sifat 20. Sekarang kita ambil derek aja, kita ambil derek aja langsung lah. Allah wa awalu wa akhiru, ini apa maknanya? Banyak kan orang tercakap, orang tersebut Allah wa awalu wa akhiru. Dia cakap Allah yang awal, Allah yang akhir. Ini maksudnya apa? Maksudnya Allah itu berawal dan berakhir, gitu. Hati-hati kita menyebutkan yang untuk Allah. Ya? Sebab apa? Satu yang perlu kita ketahui, sifat yang hak, yang mutlak bagi Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Jadi apanya yang awal akhir ni, yang mananya Allah wa awalu wal akhiru. Bertolak tak? Bertolak belakang tak? Bertolak tak dengan laisa kamitslihi syai'un? Kalau Allah berawal, bukan Allah. Kalau Allah berakhir, itu bukan Allah. Apa tu berakhir tu? Maksud berakhir tu mana? Habis. Berakhir tu binasa. Berawal? Diciptakan. Jadi Allah Allah wa awalu wa akhiru tu maksud dia tu apa? Betulkah Allah berawal berakhir? Apa yang dimaksud dengan Allah wa awalu wa akhiru? Apa tu maksudnya? Ini kalau salah meletakkannya, syirik. Kalau salah meletakkan Allah wa awalu wa lahiru wa zahiru wa batin. Jadi ke-99 asma'ullah, ke-99 asma'ullah, asma'ul husna, ini kemana diletakkan? Ya man huwallahul lazi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Zabbar al-Mutakabirul Gharikul Bari'ul Sawirul Musawirul Ghaffarul Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim. Ini kemana diletakkan? Kepada Allah. Allah wa awalu wa zahiru. Allah wa awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Ingat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak berasma, Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim, Allah tidak beraf'al, Allah tidak bersifat, Allah tidak berzat.
Macam mana nak meletakkan Allah wa awalu wa akhiru wa zahiru wa batin wa qahar wa macam-macam lah tu. Ke mana mau diletakkan tu? Duduknya di mana? Ini ini kalau tak pas, kalau tak patut, kalau tak duduk, syirik. Ada lagi yang cakap, kita ni memandang dengan mata Allah. Kita ni mendengar dengan pendengaran Allah. Kita ni memandang dengan pandangan Allah. Begitu. Kita ni bergerak gerak Allah. Begitu. Itu engkau sama saja engkau menyerupai Allah. Itu sama saja engkau bersetara, bersetara dengan Allah. Kalau engkau nak pakai pandangan Allah, engkau siapa? Kalau engkau kata, kalau engkau cakap, memakai pendengaran Allah, memakai pandangan Allah, cuba syahadat dulu. Cuba engkau bunyikan tauhid dulu. Syahadat tauhid engkau macam mana? Apa tu bunyi syahadat? La ilaha illa Allah. Apa tu maknanya? Makna hakiki di mana? Apa? La ilaha illa Allah. Itu maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu syariat. Kan mengaji makrifat ni. Wah, kita memandang Allah dengan Allah. Mendengarkan Allah dengan Allah. Menuju Allah dengan Allah. Cuba syahadat dulu. Cuba syahadat dulu. Cuba tegakkan syahadat engkau dulu. La ilaha illa Allah. Apa itu maknanya itu? Masih nak memandang juga? Bila engkau nak menyatakan Allah, bila engkau nak menyatakan Allah, cuba engkau syahadat dulu. Kan banyak ni, kaji nak menyatu Allah lah, nak memandang Allah lah, nak menilik Allah lah. Cuba syahadat dulu. Sangsun tak? Sedangkan syahadat itu, hanya Allah saja yang ada. Bunyi syahadat tauhid, la ilaha illallah. Lepas tu, kau nak memandang Allah. Kau nak menilik Allah. Kau nak menyatakan Allah. Kalau kau nak menyatakan Allah, engkau kata kau nak menyatakan Allah, engkau ada tak? Tadi engkau cakap, la ilaha illallah. Habis tu engkau cakap, nak menyata Allah, nak menilik Allah. Syirik tak? Syirik tak? Nah, kalau nak atas daripada makrifat, selama ni tahukan makrifat saja, supaya faham, supaya tahu, ada lagi atas makrifat, macam mana? Macam mana engkau nak menengok Allah? Macam mana engkau nak menuju Allah? Apabila kau menuju Allah, engkau ada tak? Ada tak kau? Kalau engkau ada, macam mana dengan syahadat engkau tadi itu? Lupa tak? Boleh tegak tak syahadat engkau? Batal syahadat engkau, kafir engkau. Apabila syahadat engkau batal, kedudukan engkau kafir. Sebab syahadat engkau tak tegak, tak sempurna. Sebab engkau katakan la ilaha illallah, kau sudah tiada. Yang ada hanya aku sahaja. Bagaimana kau nak tengok aku? Bagaimana kau nak menyembah aku? Bagaimana kau nak mengingati aku? Yang syahadat engkau mengatakan hanya aku saja yang ada. Lalu kau ada. Pendusta engkau. Gagal syahadat engkau. Batal syahadat engkau.
Bolehkah kau mengatakan aku saja yang ada? Lalu kau ada? Bolehkah kau mengatakan, menyatakan bahwasanya yang ada hanya aku saja? Lalu kau pun ikut ada. Dusta sahadat kau. Dusta. Saksi palsu. Kafir yang nyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariat. Zahir. Nyata. Fikah. Tasawuf. Tauhid. Ma'rifatullah. Boleh. Tapi kalau engkau duduk di ma'rifat, macam mana kau nak dudukkan? Apa makna daripada, makna hakiki daripada la ilaha illa Allah? Apa? Nabi isbat, Nabi isbat. Itu hakikat. Nabi buang, tolak, tolak semua. Habis itu ambil balik, ambil balik. Itu kan? Itu kan ceritanya kan? Tiada nyata. Tiada nyata. Melainkan aku saja. Nak lebih tinggi lagi? Nak? Ha? Nak atas lagi? Ha? Dah tinggi kan tu? Tiada nyata, nyata Allah saja. Dah tinggi? Dah habis tu? Amboi. Atas langit masih ada langit lagi ya. Nur ala nur. Kenapa? Mesti pakai sorban kah? Ya. Pakai jubah. Hah? Pakai songkok macam ni tak boleh buka. Ya. Kena pakai sorban. Nak tengok saya pakai sorban. Engkau punya sorban tu berapa meter? Ha? Kau tak tengok saya punya sorban berapa meter? Jangan menilai casing. Jangan tengok jubah. Jangan tengok sorban. Itu palsu. Allah tak tengok sorban kau yang panjang bermeter-meter. Tak tengok besar sorban kau macam tayar kereta. Tak. Itu bukan tiket masuk surga. Itu bukan sijil ilmu. Bukan. Jubah itu bukan sijil ilmu. Aku pun lebih banyak jubah aku daripada engkau. Engkau sorban kau color putih aja kan? Warna putih aja kan? Ha. Engkau nak aku punya nak color apa? Semua color ada. Nak 2 meter, 3 meter, nak 18 meter, 25 meter pun ada. Apa makna sorban tu? Apa makna hakiki sorban? Engkau kan pakai saja tahu kan? Tengok guru kau pakai, engkau pun pakai juga. Tengok orang banyak pakai pun kau pakai juga. Tapi engkau tak tahu. Sembarang aja pakai. Mari kita kaji lagi. La ilaha illa Allah. Masa tu dalam bab yang dulu dah buka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Diri Tuhanmu terlebih hampir dari dua batang urat leher kamu. Nak berzikir macam mana? Nak mengingat Allah macam mana? Macam mana nak mengingat Allah yang lebih dekat? Terlebih dekat dari dua batang urat leher kamu. Benda yang diingat ni benda jauh kan benda dekat? Kalau Allah itu dekat, apa kau nak ingat-ingat lagi? Lebih dekat dari dua batang urat leher kamu. Kalau kau tak ingat, syirik. Kalau kau ingat pun syirik juga. Nak cakap ini ilmu makrifat? Siapa kenal, siapa memandang aku, siapa menyaksikan aku, siapa kenal akan aku, siapa memandang akan aku, siapa menyaksikan akan aku, aku kasih dan sayang kepadanya, aku nakkan hakku kembali, aku nak hak aku kembali. Dulu engkau ke dunia jasad dan ruh.
Ruh engkau tu dibagi jasad, sempurnalah engkau. Nyatalah engkau senyata-nyatanya. Habis itu kau nak balik aku? Nak balik ke aku? Ruh engkau saja. Masa engkau lahir, aku keluarkan engkau dari perut ibu kamu. Aku yang membentuk engkau di dalam rahim ibu kamu. Lepas itu aku keluarkan engkau. Aku lahirkan engkau dari perut ibu engkau. Secara sempurna, secara utuh. Sempurna, bersih, suci. Habis itu kau nak balik, nak kembali ke aku. Diabetik, ya, jantung, ginjal, kolesterol, ya, asam urat. Kau tak jaga, kau tak pelihara. Itu makanya ruh engkau saja pulang ke aku, jasad engkau hancur dimakan tanah, binasa, pekara. Habis itu kau cakap, inna lillah, inna lillah, wa inna lillah ilaihi raji'un. Bolehkah? Bolehkah? Yang penyakit menghantam kau, ya, yang mematikan kau tu, ya, penyakit dalam tubuh batang kau tu, dalam batang tubuh kau, dalam jasad kau tu, dalam jasmani kau tu, penuh penyakit, penuh najis. Engkau nak kembali ke aku? Kau nak berpulang? Siapa guru kau yang ajar tu? Engkau belajar guru kat mana? Inna lillah, datang kau sempurna. Wa inna lillah, kembali sempurna. Datang kau ruh jasad, kembali kau ruh jasad. Burung terbang bersama sangkarnya, pisau kembali ke tuannya pisau dengan sarung-sarungnya sekali. Keris kembali kepada empunya keris dengan sarung-sarungnya sekali. Ruh berjumpa dengan empunya ruh, jasad berjumpa dengan empunya jasad. Barulah engkau sempurna kembali kepada Tuhan engkau. Jangan kau cuba mengatakan inna lillah wa inna lillah ilaihi rajiun apabila engkau dikubur, apabila kau masuk ke dalam tanah, dihimpit bumi, dirosakkan bumi, dihancurkan bumi, binasa. Tak layak engkau akan dikatakan inna lillah wa inna lillah ilaihi rajiun. Sebab engkau tak mengenal ruh. Ruh pun tak mengenal. Kepahaman saya, Pak, sampai yeah. hari ini yang saya pahami, yeah. yang setelah saya mempelajari bab kesucian ini, saya tidak mengenal lagi yang namanya takwa, tidak mengenal lagi surga dan neraka, tidak mengenal lagi amal dan dosa. Gimana kira-kira, Pak? Padahal kita boleh. Dosa ya. Itu hukum. Ya, hukum itulah. Itu tetap ada, dia hidup selamanya. Karena itulah yang membuat kita itu menjadi baik. Hukum itu mesti sentiasa ada. Saya berpegang apa? Ya. Saya berpegang pada diri sudah sentiasa suci. Yang diri yang telah disaksikan oleh diri yang sudah pun duluan disaksikan. Gitu. Saya Betul. Berpegang pada itu. Terus Betul. Saya berpegang lagi pada diri sama dosa. Betul. Tetapi itu tidak menggugurkan hukum. Awas ini, hati-hati. Hukum tidak boleh gugur.
Hukum itu tetap ada. Itu enggak boleh gugur hukum itu. Nah, inilah yang banyak ya di bab-bab kajian-kajian yang lain itu, dia menggugurkan hukum. Enggak boleh. Yang penting ya, bukankah hanya kesirikan apa yang dimaksud? Justru kesirikan itu datang lalai di hukum, melalaikan hukum. Enggak boleh. Justru kita ini ya, sentiasa kita mengingat hukum itu, maka kita terpelihara dari kekejian, kemungkaran, kemaksiatan. Itu asas kesucian. Itu teori kesucian. Bukan bermakna kita melanggar hukum atau menghilangkan hukum. Dan hukum. Ya hukum ya, tetap ada. Tetapi tidak lagi mengingat itu maksud saya. Ya. Justru dia mesti diingat. Apabila kita sentiasa mengingat hukum itu, maka kita ini sentiasa berbaik. Iya. Ya, itu ya, teorinya di situ. Betul. Iya. Aku ini kan sentiasa mengingat hukum. Iya. Dan mengingatkan hukum. Apabila kau sentiasa mengingati hukum dan diingati hukum, maka kau tiada terhukum. Apabila kau lalai mengingati hukum dan tidak pernah kamu mengingat hukum, kau terhukum. Sampai bila masa pun, siapapun kau, wali pun kau, terhukum apabila kau lalai dengan hukum. Nah bagaimana Abah, saya mau tanya lagi, mau sambung lagi Abah, bagaimana pada saat sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, ada yang sering Abah ceritakan itu sebuah sejarah, ya, ya. Pada saat dia melakukan, kalau melihat dari perbuatan yang dilakukan adalah keji dan mungkar, yaitu membunuh seseorang, ya, dalam membunuh seseorang, bagaimana itu? Begitulah makrifatnya seorang Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Iya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Sayyidina Ali karamullah wajhah sudah pun sampai hukumnya kepada orang itu yang mesti dihukum melalui Nabi, melalui Rasulullah. Rasulullah itu menentukan hukum karena dia itu adalah hukum. Hukum, ya benar. Iya, maka dia boleh menentukan hukum. Iya, paham, paham. Ketika sampai ke Sayyidina Ali, hukum itu sampai kepada orang yang mau dihukum itu. Iya. Begitu. Eksekutor. Oh, banyak orang yang tidak paham ini kedudukan ini. Dikatakannya Sayyidina Ali membunuh. Membunuh. Padahal eksekutor daripada hukum itu. Oh iya, tidak. Sudah sampai hukum orang yang terhukum. Sudah sampai itu. Hukum orang. Nah, iya, Sayyidina Ali melaksanakan hukum. Karena dia seorang karamullah wajah. Dia karamullah. Palu sudah ditoki palu. Iya. Iya. Nabi yang menjatuhkan hukum kepada dia. Hukum. Karena hukum itu sudah sampai kepadanya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ini kalau tidak jelas, ini kalau tidak terbuka... Tidak paham orang malah orang menyalah-nyalahkan Sayyidina Ali. Terus apa? Ya. Sekarang kan hari ini kan dari awal dan akhir itu satu adanya, ya kan? Ya. Satu adanya. Apakah saat ini bisa juga terjadi seperti itu? Karena sanadnya jelas. Bersanadkan pada Rasulullah, bersanadkan pada Sayyidina Ali dan Rasulullah. Ini soalan, ini pertanyaannya bagaimana? Tidak, maksudnya itu tadi, hukum tadi itu. Kalau itu terjadi. Pada cobalah ingat. Peringkat Nabi saja masih taat ya.
Nabi kita saja itu masih taat kepada hukum, masih takut dengan api neraka. Iya. Ah, Nabi itu apalagi iya. Kita neraka itu kan hukum. Iya. Ah, sesiapa yang melanggar neraka begini, itulah neraka itu hukum. Jadi hukum itu tidak akan kau terhukum apabila kau tak melanggar hukum itu sendiri. Jadi yang membuat kau terhukum itu kau sendiri. Bukan ya, apabila hukum. Hukum itu dibuat bukan untuk menghukum orang, tetapi orang itulah yang meminta dia dihukum. Dihukum. Iya. Hukum tidak untuk merusak orang kalau kau tidak melanggar hukum itu sendiri. Terus kalau manusia apa orang yang dalam sebuah keserakahan bagaimana itu Pak? Itu karena dia tidak mengenal diri. Ya, apakah itu akibat dari kekotoran dirinya? Bisa dapat hukuman. Ya sudah pasti kotor itu hukuman. Iya. Ketidaksucian diri itu hukuman. Jadi apa kabab kesucian itu bisa menghukum dia secara nyata? Oh tidak saat boleh, itu. Sebagaimana Nabi. Nabi menentukan hukum, tetapi dia tidak menjatuhkan hukum. Makanya diserahkan kepada eksekutor. Iya. Itulah sifat kenabian. Afalnya Rasul. Walaupun dia tahu itu salah, dia tidak menyalahkan. Walaupun dia tahu orang itu melanggar hukum, tetapi dia tidak menghukum. Itu sifat Nabi. Aku tahu kau salah, tapi aku tidak menyalahkan kau. Yang salah itu aku. Apabila kau gagal mendapatkan ilmu bab kesucian ini, aku yang salah. Jadi aku memarahi diriku sendiri. Kau tidak tahu kenal aku, kau tidak kenal aku sehingga kau merasa dimarahi. Yang sebenarnya diri kau itu kan aku. Betul. Kalau kau paham ini, kau tak pernah merasa dimarahi. Sesungguhnya diri kau itu aku. Salah kau, salah aku. Salah kau, aku terhukum. Begitulah aku bertanggung jawab kepada kau. Aku tidak mau kau susah. Aku tidak mau kau menderita. Aku tidak mau kau binasa. Begitu sayangnya aku kepada kau, melebihi diriku sendiri. Bukankah aku ini bertanggung jawab sampai di Zat Maha Suci? Bukankah aku bertanggung jawab mengantarkan kau Esa kepada diri rahasia kau sehingga disaksikan oleh diri Zat Maha Suci? Apabila ini tidak tercapai, aku gagal. Iya, Pak. Hancurnya aku, wahai murid. Betapa binasanya aku, betapa ruginya aku apabila kau tidak sampai ke destinasi yang kau tuju itu. Subhanallah, bah. Gugurlah aku, binasalah aku, wahai murid, bila kau tidak esa, tidak berserta. Kau tidak berjumpa diri rahasia. Yang diri rahasia sentiasa menunggu kepulangan kau kepada dirinya. Maka akulah saksi untuk menyaksikan kau itu bertemu diri rahasia itu. Sungguh-sungguh diri rahasia itu ada kepadaku. Esa kepadaku, wahai murid, sebenar-benar murid. Tidaklah aku sebagai guru kepada engkau apabila kau tidak sampai di destinasi. Apabila kau tidak sampai berjumpa diri Zat Maha Suci yang esa kepada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad menyaksikan diri zahir, kau menyaksikan diri batinnya. Tiadalah kau esa kepada diri batinnya apabila tidak kusaksikan. Tidaklah kusaksikan kau apabila diri kau tidak pernah mau suci. Maka tiadalah diri batinnya kamu. Maka tiadalah kau kembali kepada diri rahasia. Af'al, sifat, zat kembali esa di diri rahasia Muhammad. Maka terhukumlah aku esok yang aku sudah menyaksikan kau sebagai muridku. Maka dari itu, wahai murid,
apabila tidak lagi kau mau sentiasa mensucikan dirimu, maka aku memutuskan kau, kau bukan muridku ad-dunya wal akhir. Tidaklah aku terhukum perkara kau yang tidak pernah mau suci. Namun sebaliknya, wahai murid, sebenarnya murid yang sudah kusaksikan, apabila kau esa sentiasa, apabila kau menyaksikan diri batiniah kau, maka akulah diri rahasia menyaksikan dirimu bahwa saja dirimu sudah sentiasa, sudah suci. Lagi kusaksikan. Barakallah. Jungle.